So, untuk State of Matter Chapter 5, kita ada empat subtopik. Yang pertama gas, yang kedua liquid, yang ketiga solid dan juga yang terakhir adalah phase diagram. So, untuk gas, gas yang paling banyak sekali. Okay, so hari ini kita nak cover gas sahaja. So, next week kita akan masuk solid dengan liquid dan phase diagram. Kita masuk 5.1 dahulu hari ini, so linear outcome. Hari ini kita nak belajar pasal basic assumption of kinetic molecular theory of gas for an ideal gas. So kita ada dua jenis gas tau, ideal gas dengan real gas. So ideal ni gas yang tak wujud, kita cakap je gas tu adalah ideal, tapi gas yang betulnya kita panggil sebagai real gas. Okay, tapi kita pakai teori ni sebab teori ni adalah teori yang akan relate dengan real gas. So daripada basic assumption ni keluarlah tiga law. So Boyle's law, Charles law dengan Avogadro's law, kita akan tengok satu-satu. Kemudian kita nak tengok sketching dengan interpret the graph untuk Boyle dengan Charles. Okay, lepas tu kita nak tengok pula satu lagi orang yang datang selepas daripada ideal gas law ni, Dalton's law. So Dalton's law ni dia hanya apply sahaja apa yang kita dah belajar. Lepas tu kita nak explain perbezaan antara ideal dengan non-ideal behavior of gas. So yang ni lah kita nak compare ideal gas dengan real gas. Lepas tu satu lagi, yang terakhir kita nak tengok macam mana real gas, condition apa yang dia perlu obey untuk dia act seperti real, ideal gas. Nah tu kita ada tiga state of matter. Yang pertama adalah gas, yang kedua adalah liquid, yang ketiga adalah solid. So itu je yang kita ada. Ada lagi tak jirim lain? Tak ada lah kan? Gas, liquid dengan solid. So susunan molecules dalam apa ni, tiga-tiga state of matter ni, kita boleh tengok sama ada dia adalah gas, liquid ataupun solid. Dan kita akan sentuh pasal gas sahaja, di mana gas dia punya molekul dia adalah berjauhan. Okay, bila masuk saja phase liquid, dia makin dekat, dia punya jarak-jarak antara molecules. Bila dimasuk phase solid, semua tu akan jadi closely packed. Okay, baru dimasuk phase solid. Untuk kita ukur pressure of gas, so yang pertama kita mesti masukkan gas tu dalam bekas. Lepas tu, kita kena tutup bekas tu. Okay, kalau gas tu terbuka, kita tak boleh ukur pressure dia. So kita tutup dulu bekas tu, container tu. So di dalam container tu dah ada gas. Lepas tu bila gas itu, dia bergerak ke sana, ke sini, ke sana, ke sini kan. So dia bergerak, dia bergerak, dia bergerak. So once dia langgar dengan dinding container, pelanggaran dengan dinding container tu kita panggil sebagai pressure. Okay, so the pressure exerted by a gas is caused by the collision of gas molecule with the wall of the container. So syarat dia, kita kena tutup bekas tu. Baru kita boleh ukur pressure. Gas exert pressure on all surface which they make contact. So yang ni, dia sedut gas keluar daripada bekas yang tertutup tu. So bekas pun kemek. Kenapa dia kemek? Sebab pressure dalam tu dah kurang. Bila gas, pressure dekat luar dengan pressure dekat dalam bekas adalah sama, so bekas tu normal. Tapi kalau pressure dekat dalam lebih rendah, maksudnya kita keluarkanlah gas dalam bekas tu. So pressure dekat luar lebih tinggi, bekas tu akan jadi kemek. Sebab gas daripada luar akan tekan. Okay? Dia akan tolak bekas tu. Gas dekat dalam ni akan terkemek lah. Makin tinggi altitude, makin rendah pressure. Di aras laut, maksudnya sekarang ni lah kita dekat aras laut ni. So pressure kita adalah 1 atm. Makin kamu naik, pressure dia makin rendah. So kalau kamu tengok orang yang daki gunung tu, selalu dia orang pakai penutup telinga tu. So yang tu untuk apa ni, kita punya apa ni, nak bagi koklia kita tak meletup lah. Tu yang menyeimbangkan kamu punya badan. So kalau tak, nanti dia akan macam nak terpecah rasa. So unit of pressure, kita ada banyak unit. So unit yang pertama adalah Newton per meter cube. So Newton ni adalah force. Force tu lah yang hentam kat dinding apa container tadi ni. Lepas tu per area, maksudnya luas container tu. So kalau container makin luas, pressure makin turun. Tapi kalau force makin kuat, pressure makin naik. Tentulah dia punya relationship dia. So kalau bekas dia besar, pressure dia akan jadi turun. Newton per meter cube sama dengan Pascal. So unit dia sama. So, kalau kamu tak pernah dengar Newton per meter apa, cube,
Newton per meter square equal to Pascal. So Pascal ni dia adalah French scientist tau. Dia punya jasa dia besar jugalah. Calculator yang kamu pakai tu, orang yang start machine, maksudnya dia create satu alat untuk darab dengan bahagi yang mudah sajalah, yang dua number saja. So Pascal dengan ada seorang lagi saintis yang apa ni invent. So tapi kamu jangan imagine calculator yang kamu boleh masuk dalam poket lah. Ni calculator hak macam dengan typewriter dulu-dulu ni. Yang ketak-ketak-ketak tu. Saintis Pascal ni lah yang the first inventor. Sebelum-sebelum tu ada juga calculator, tapi calculator macam pakai stick, pakai apa ni, abacus. Tapi untuk start machine, Pascal dengan seorang lagi saintis. So unit Pascal sama dengan unit Newton, meter square per meter square. Lepas tu yang kita selalu pakai adalah ATM. Okay, atmospheric pressure. Dan kalau katalah kamu masuk dalam makmal, selalunya kita akan jumpa satu lagi alat untuk ukur pressure. Kita panggil dia sebagai barometer. Kejap lagi kita tengok barometer tu. So dalam barometer tu ada HG. So HG ni adalah mercury. So ini kita panggil sebagai millimeter mercury. So kalau kamu pernah dengar millimeter mercury, inilah unit dia. So satu ATM bersamaan dengan 760 millimeter mercury. So kamu bahagi je lah. Kalau kamu baca dekat makmal, kamu bahagi dengan 760, kita nak convert kepada ATM. Dan millimeter mercury ni sama dengan unit dengan tau. Okay. Satu ATM ni juga, ni conversion dia, Pascal dengan Pascal. Okay. So itu conversion. So ini adalah basic assumption yang kita akan cover kejap lagi. Yang kita kata, okeylah kita belajar dulu pasal ideal gas. Kita tak nak bergerak ke realiti lagi. Kita nak tengok yang imaginasi. Maksudnya, kamu kan ada cita-cita. Ha, itulah cita-cita gas. Okey, so ini adalah cita-cita gas untuk jadi ideal. Dan untuk menjadi ideal, kita perlu obey certain condition. So ini adalah condition yang kita perlu obey untuk jadikan sesuatu gas itu sebagai ideal. So yang pertama, setiap gas, kalau kamu masuk ke kelas, maksudnya kamu akan occupy satu tempat, betul tak? Bila kamu masuk kelas, kamu akan duduk kerusi, maksudnya kerusi tu dah tak available untuk orang lain duduk, betul? Betul. Ya, tetapi di dalam ideal gas, bila gas tu masuk dalam bekas, tempat tu dia, tempat yang dia duduk tu masih available untuk gas lain. Maksudnya kita abaikan dia punya ambil tempat tu. So volume of gas molecule is negligible. Okay, negligible ni bermaksud diabaikan. Intermolecular forces between gas molecule is negligible. Kita baru je belajar chapter 4 antara molekul dengan molekul lain, kita akan ada intermolecular forces. Mereka akan attracted to each other. Tapi untuk menjadi ideal, kita anggap tak wujud langsung. Gas molekul tu memang tak interact ataupun tak attracted langsung antara satu sama lain. So, negligible. Baru dia boleh jadi ideal. Pelanggaran ataupun kita panggil sebagai collision among the gas molecule are perfectly elastic. So, maksudnya, kalau kamu ada kereta kan, kalau kamu langgar dua kereta, kalau kamu ambil kereta mainan kan, kamu langgar dua-dua kereta, asal-asal dua-dua kereta tu speed dia laju. Bila langgar, apa jadi dekat speed dia? Lepas langgar tu. Dia berhenti ke? So kalau kereta mainan, dia akan, kita kata, kita langgar dia, speed laju. Yang ni laju, yang ni pun laju. So once langgar, dia akan langgar kejap, lepas tu dia akan rengek balik ke belakang, maksudnya reverse balik ke belakang, slow. So speed dia dah tak sama macam speed sebelum tadi. Tapi kalau in real life, kereta berlanggar dengan kereta, apa jadi? Remuk. Ya, remuk. Masuk okay, remuk melekat, terpelanting kat mana-mana. Yang tu yang sepatutnya terjadi, collision dia macam tu. Itu kita panggil tak elastik. Elastik ni maksudnya, bila dia berlanggar, dia patah balik dengan speed yang laju. Sama seperti sebelum dia langgar. Okay, itu kita panggil sebagai elastik. Konsep untuk gas berlanggar dengan gas ini, dia adalah elastik. Perfectly elastic. Had laju dia tidak berubah walaupun selepas berlanggar antara satu sama lain. Okay, so itu kita punya assumption. Kinetic energy of molecule is proportionally to absolute temperature of gas in Kelvin. Maksudnya, jika temperature makin tinggi, kinetic energy ni temperature makin tinggi, kinetik energi pun makin tinggi.
Okay, yang tu kita punya assumption lagi satu. Betul lah kan, kalau kita panaskan molekul, molekul tu akan lebih energetik. Kalau saya tak panaskan molekul, katalah saya kurung kamu dalam kelas, lepas tu saya bakar kelas tu, kamu akan duduk diam-diam ke? Lari. Tak, kamu akan berlari ke sana, berlari ke sini, ataupun pakat mengucap syahadah masing-masing kan. Saya kunci bilik tu. So, four basic assumption of postulate tadi saya dah explain dah sikit-sikit. So, ini dia punya elaboration dalam bahasa Inggeris. Eh? So, volume of gas molecule is negligible, where the molecule of gas is very, very small. Okay, compared to the volume of the container. So, kita cakap kata disebabkan dia terlalu kecil, molekul tu, kita boleh abaikan saja tempat yang molekul tu duduk. Okay, so molecule having mass but no volume. So gas molecule do not attract or repulse one another. Ini untuk statement yang kedua, bila intermolecular forces between gas molecule is negligible. Okay, so yang pertama volume. Maksudnya gas tu masuk tapi dia tak occupy pun apa-apa volume. Yang kedua, kita abaikan attractive forces between gas molecule. So, molecule tak attract ataupun tak repulse one another. Mereka tak ada interaction langsung. Collision among gas molecule are perfectly elastic. When gas molecule are in constant and random motion, they frequently collide with one another. But no energy loss. So, total kinetic energy is constant. So, the molecule do not influence one another. And the last one, average kinetic energy of molecule is proportional to absolute temperature. So absolute temperature ni kita akan tengok apa dia absolute temperature ni. So when temperature is increases, average kinetic energy is increases as well. Okay, so barulah kita masuk gas law. Tadi syarat-syarat untuk jadi ideal. Sekarang kita nak masuk law untuk ideality tu. Kita akan kaitkan pressure, volume, temperature dengan number of mole. So, ketiga-tiga ni kita akan pecahkan ketiga law yang kita panggil. Yang pertama adalah Boyle's law, yang kedua Charles law, dan yang ketiga adalah Avogadro's law. Nah, ini barometer, tapi barometer ni barometer yang kita kata klasik lah ni. So, dalam ini adalah mercury. Okay, so bahaya kalau katalah jatuh, pecah, so kamu kena lari, keluar daripada makmal dengan segera. So, dalam tu adalah mercury. So, Boyle's law ni cakap at constant temperature, volume is inversely proportional to the temperature. So, kalau relationship dia, volume inversely maksudnya? Over. 1/P. Okay, so itu adalah inversely proportional. Okay, dan bila kita nak buat satu relationship, so T dengan N ni, bila kita nak ubah P dengan V, P dengan V ni kita panggil yang manipulated. T dengan N kita constantkan. So kita malarkan ataupun kita constantkan temperature dengan number of mole, dan kita ubah pressure dengan volume untuk tengok relationship antara pressure dengan volume. So apa yang terjadi? Bila pressure naik, volume turun. Okay, so bila kita alih dua-dua ke satu tempat, P darab dengan V equal to constant. So yang ni konsep apa ni, kita nak masuk konsep baru lah ni. So, P times V equal to constant. Okay, ini pun sama. So, di mana bila kita nak buat dua pressure dengan dua volume, kita boleh relatekan mereka pakai equation ini. So, P1 times with V1 equal to P2 times V2. Okay, so asalnya macam ni. P1, 1 over V1. So, kita alih dia ke sini. So, dia jadi P1 times V1 equal to 1. So, bila 1 ni, 1 ni lah kita panggil constant. So, once kita bawa dua-dua manipulated punya apa variable ni ke satu side, terus kita akan dapat constant dekat satu side. P times V equal to constant. So, bila kita ada dua pressure dengan dua volume, kita boleh relate dia macam ni. P1, V1 equal to P2, V2. Yang tu kita akan cover dalam tutorial. Saya dah buat juga tutorial punya explanation. So, Boyle's law, bila kita nak plot graf, graf dia akan jadi macam ni. Sebab bila pressure makin naik, okay, ni pressure semakin naik ni. Okay, bila pressure semakin naik, volume semakin turun. Pressure tinggi, volume rendah.
ni volume dekat sini rendah. Bila pressure rendah, pressure dekat sini rendah, katalah saya kata ini low, ini high. Okay. Pressure tinggi, volume rendah. Pressure rendah, volume tinggi. Okay, so itu kalau kita buat P versus V untuk plotting graph. Tapi kalau katalah kita buat yang inverse pula, so maksudnya pressure, kita buat 1 over volume. Kita buat relationship, dia akan dapat straight line. Macam tu. Okay. So selalunya graph ni lah yang kita akan guna. P versus 1 over volume untuk dapat straight line. Pressure is directly proportional to 1 over volume. Tapi yang tadi, yang ni, pressure is inversely proportional to volume. Bila saya relate direct, dia akan buat curve ni. Tapi kalau saya relate dengan 1 over, kita akan dapat straight line graph. So itu P versus 1 over V. Kalau katalah saya relate kan yang P dengan V pula. So PV terus. PV. So ingat tadi P times V equal to constant. So kita akan dapat constant punya line. So dia akan jadi constant. Okay, so pressure naik lah banyak mana pun, dia tetapkan jadi constant. Okay, bila kita relate PV dengan P. And then kita masuk law yang kedua, iaitu Charles Law. So Charles Law cakap apa? Bila pressure kita constant kan? Yang tadi pressure kita ubah. Sekarang kita constant kan pressure. Volume is directly proportional to the absolute temperature. Sekarang relationship kita adalah volume dengan temperature. Pressure dengan number of mole akan jadi constant. Okay, variable kita yang kita ubah suai adalah volume dengan temperature. P dengan N, fix. So, bila kamu nak buat relationship, kamu kena letak apa yang fix, apa yang berubah. Okay. So, bila directly proportional, relationship dia akan jadi macam tu. So, bila katalah saya nak jadikan dia constant, ha, kita bawa dia ke sini. So, sebelah sini akan jadi constant. So, V over T equal to constant. Okay, bolehlah kita relate kan dua volume dengan dua temperature. So V1 over T1 equal to constant. V2 over T2 pun constant. So kita equal kan. Jadilah V1 over T1 equal to V2 over T2 dengan syarat kita pakai temperature dalam unit Kelvin. 0 degree Celsius equal to 273 Kelvin. So, kamu tambah je lah temperature kamu dengan 273 untuk convert kepada Kelvin. Kalau dapat dalam degree Celsius. Kalau kamu pakai formula ini dalam degree Celsius, jawapan kamu terus salah. Sebab dia adalah absolute temperature. Absolute temperature memang dalam Kelvin. So, variation of gas molecule with temperature dibagi dalam bentuk graph. Bila P dengan N fix, ini volume. Ini temperature dalam degree Celsius. Okay, so dalam degree Celsius, semua temperature dengan volume ni, dia punya line, kita akan start dekat sini. So selalunya bila graph tu dia start, selalu kita akan start dengan kosong, betul tak? Dia punya bucu dia. So di sinilah kosong Kelvin. Itu bukan okay tu. Itu kosong Kelvin. Okay, kosong Kelvin sama dengan negatif 273 degree Celsius. Sebab itulah bila bila kosong degree Celsius sama dengan 273 Kelvin. Okay, disebabkan graf ini diplotkan lah, kita dapat unit Kelvin dengan degree Celsius punya conversion tu. Bila kita naikkan temperature, volume kita pun akan bertambah. Dia vice versa. Okay, volume naik, temperature naik. Volume turun, temperature pun turun. Itu Charles kata. Kosong Kelvin, itulah kita panggil sebagai absolute zero. Dia kalau kita kata zero sahaja, itu merujuk kepada degree Celsius. Tapi kalau kamu tambah perkataan absolute dekat depan zero, itu merujuk kepada Kelvin. So yang tu membezakan Kelvin dengan degree Celsius. So absolute zero is zero Kelvin or negative 273 degree Celsius yang dibuat waktu eksperimen. So di sinilah ideal gas ada zero volume. Okay, semua akan start dengan kosong dekat situ.
So ini yang Charles bagi graf dia. So bila kamu buat plotting, okay, kalau kamu plot dia dalam Kelvin, kamu akan start graf kamu kosong dekat situ, dekat bucu tu. So ini volume, ini versus temperature. Sebab dia adalah directly proportional, so kita akan dapat straight line. Macam tadi ni, masa boils tadi ni, boils, kamu akan dapat straight line bila kamu versus P dengan 1 over V. Itu boils. Sekarang ni, Charles, bila kamu directly sahaja, V dengan T direct, kamu akan dapat straight line dengan syarat temperature tu dalam unit Kelvin. Tapi kalau katalah kamu plot dalam degree Celsius, graf kamu tak akan start daripada sini. Ni 0 degree Celsius ni. Kat situ. Okay. Graf kamu akan kita panggil sebagai ini adalah extrapolating. So graf kamu, kalau kita tarik line, line tu akan pergi ke belakang negative value, sampailah negative 273 degree Celsius. Sebab di situlah sebenarnya 0 Kelvin. Okay, absolute temperature. Okay, so Avogadro's law, law yang ketiga, yang terakhir kita. At constant temperature dengan pressure, sekarang ni kita constantkan P dengan T, volume directly proportional to the mole of the gas. Okay, relationship dia dengan number of mole pula. Volume dengan number of mole direct. Bila pressure dengan temperature kita constantkan, bila kita bawa N ke sini, kita akan jadi V over N dan equal to constant. Equal to 1 lah. Kalau ikutkan apa boys tadi ni, kita bawa semua constant ataupun kita bawa semua variable ke satu side, dia akan equal to constant. Okay, so kalau kita nak compare dua volume dengan dua number of mole, dia akan jadi V1 over N1 equal to V2 over N2. Sebab dua-dua adalah equal to constant. Kamu boleh carilah, katalah number mole ini tak diberi question. Tapi number mole ini tahu, number mole ini tahu, number mole ini tahu. So boleh tak kamu cari number of mole yang pertama tu? Boleh. Boleh. Sebab itulah kita buat equation macam tu. Okay, kita compare dua volume dengan dua number of mole. Okay, so conclusion dia, bila kita letak ketiga-tiga gas law ini, ni kita panggil sebagai gas law lah ni. Gas law pertama adalah Boyle, gas law kedua adalah Charles, gas law ketiga adalah Avogadro. Sebab ketiga-tiganya relate dengan gas, so kita panggil sebagai gas law. So bila kita constantkan temperature dengan number of mole, kita dapat relationship pressure dengan volume adalah inversely. Okay, bila kita constantkan number mole dengan pressure, kita dapat relationship volume dengan temperature adalah direct. Bila kita constantkan pressure dengan temperature, kita dapat volume dengan number mole adalah direct juga. Okay. Dan bila kita nak compare antara dua variable dengan, kita nak compare dua variable, so kita nak buat P1 V1, P2 V2 untuk yang pertama, boys. Tapi kalau katalah dia direct, kita akan over-over. Okay, one, V1 over T1 equal to V2 over T2 ni. Sama, kenapa equal sampai dua kali ni? Sama juga dengan V dengan N. So V1 over N1 equal to V2 over N2. So yang ni kita boleh pakai untuk tahu salah satu variable yang missing. Okay, so ni graf yang kamu patutnya tahu plotting lah. So dalam soalan apa ni, objektif waktu UPS nanti, kita mungkin akan tunjuk beberapa graf, kamu kena pasti graf tu adalah graf untuk law mana. Okay, so kalau kamu nampak P versus V, itu adalah Boyle's law. Kalau V versus T, itu adalah Charles law. Dan yang terakhir adalah ideal. So ideal ini adalah combination ketiga-tiga gas law tadi. Ideal gas adalah hypothetically gas whose pressure, volume and temperature relationship can be accounted for the ideal gas equation. Also, we call this as perfect gas, which is do not exist. So, kita panggil benda tu adalah perfect gas. So, tak wujud sebenarnya. Although no ideal gas actually exists, most simple gas such as nitrogen, oxygen, hydrogen and noble gas show nearly ideal behavior at ordinary temperature and
pressure. So mereka yang paling dekat-dekat dengan ideal tapi still tak ideal. Okay, adalah guest yang dekat-dekat ideal tapi tak ada yang betul-betul ideal. Okay, so ideal gas equation. Kita combine Boyle's, Charles dengan Avogadro untuk jadi relationship dia. Tadi 1 over P equal to V kan. So 1 over P tu kita masuklah kat situ. Okay, V ni semua compare dengan V ni. V, V, V. So V duduk kat depan. Lepas tu yang lain kita susun je. P kat bawah, so P duduk bawah. V ke atas, so kita letak T ke atas. N dekat atas, so kita letak N dekat atas. Dan kita buat simbol directly proportional kat situ. Okay, so bila kita ubah ke semua ni ke satu tempat, so V, kalau kita ubah semua ni kan, V dengan P, VP macam tu lah, over T dengan N. So dia akan jadi equal to constant. Dan constant tu kita letak satu huruf. Kita letak huruf tu sebagai R. So R ni kita panggil sebagai gas constant. Dan terkeluarlah PV equal to NRT. Okay, so ni dia asalnya VP equal over NT equal to R. Lepas tu saya susun semula. PV equal to NRT. Nak bagi bunyi dia sedap. Okay, kalau tengok PV equal to NRT ni, kamu perlu memorize nama saya je. Depan tu Puan Vinarti. So where R is gas constant, bila saya sebut R adalah gas constant, maksudnya kamu tak perlu hafal. Apa-apa saja constant akan diberi dekat page depan. Page constant lah. So kamu boleh jumpa constant ni dekat depan. So constant yang kita akan guna adalah yang ni. Yang ni. So 0. Kalau kamu tengok dekat page depan, 0.08206. So yang ni value yang kita akan guna. Sebab konsep kita, kita nak pakai pressure dalam ATM. So unit dia dalam ATM, kalau kamu nak tahu based on unit, kita tengok tu je, kat situ je. Unit of constant. Okay, so unit of constant maksudnya, okay, so bila kamu tengok unit of constant, secara automatik, kamu tahu nak pakai formula ni, PV equal to NRT ni, pressure kamu mesti dalam unit ATM. Volume kamu mesti dalam unit liter. Nombor mol, nombor mol lah. Okay, tu mol tu kat situ. Dan temperature kamu mesti dalam unit Kelvin. Dia bagi dalam unit constant dah kat situ. So constant bagi tahu kamu apa unit untuk setiap entiti yang wujud dalam formula. So kamu kena pakai ikut unit dalam constant. Itulah function constant punya unit. Sebab so, nanti kamu akan cancel out apa saja unit constant sampai tinggal unit apa yang kamu nak. Okay, so unit of pressure, volume and universal gas constant and temperature. Kalau kamu pakai Pascal, pressure kamu dalam Pascal ataupun Newton per meter cube. Volume kita dalam unit meter square. Payoh ni kalau kamu nak convert ni. Dan gas constant kita pakai dalam 8.314 joule per Kelvin per mol. Sebab 1 joule bersamaan dengan 1 Newton per meter square. Dan 1 Newton per meter square ni sama dengan 1 Pascal. Dan temperature sentiasa absolute temperature. Okay, Kelvin lah. Kalau kita pakai ATM, yang ni yang kita selalu guna, unit untuk gas constant kita adalah 0.08206. Ni untuk bagi jadi lebih tepat. 0.08206. Dan unit untuk temperature kita kekal Kelvin. Okay, volume je yang berubah. So for the application of ideal gas equation, PV equal to NRT, kita boleh guna untuk PV equal to NRT ni, kita boleh guna untuk cari banyak benda tau. Dalam tutorial punya video nanti saya dah explain dah. Kita nak convert PV equal to NRT ni kepada formula lain untuk cari benda lain. Okay, so kita boleh cari density. Okay, density, formula untuk density, rho equal to mass over volume. Okay, dalam
formula PV kutuan RT ni. Number mol ni ada mass. Mass over molar mass kat sini. Ada mass, ada volume, kita boleh cari density. Lepas tu kita boleh cari lagi molar mass tu. Okay. Molar mass of the gas. Lepas tu kita boleh cari pressure of the gas tu. Kita boleh cari temperature of condition dia. Okay. Dan banyak lagi. Okay, density and molar mass of gaseous substance. Ini contoh macam mana dia convert PV kutuan RT menjadi density. So, dia bawa N over V ke satu side. Yang balance dia letak lagi satu side. Ni PV kutuan RT lah ni. Dia hanya alih-alih je. So, N adalah mass over molar mass. So, dia pecah kan? So, mass over molar mass times dengan V kat bawah tu ikut tu P over RT. Lepas tu disusun semula untuk dapat molar mass. Dah dapat dah molar mass kat depan tu. Tapi kalau saya nak density tu, mass over volume, so saya susun apa-apa, ini adalah mass over volume. So yang balance tinggal RT over V. So dapatlah density. Okay. Ini apa yang kita punya soalan PSPM akan keluar berdasarkan PV kutuan RT. So PV kutuan RT ni bukannya dia bagi data lepas tu kamu terus cari direct. Dia akan minta macam-macam. Tapi formula dia PV kutuan RT. So daripada PV kutuan RT, kita boleh cari yang pertama volume, yang kedua pressure, yang ketiga mass, yang keempat molar mass, yang kelima kita boleh cari concentration. C ni concentration. Okay, concentration apa dia? Number mole over volume tu ada je. N dengan V. So kita susun satu side, dapatlah concentration. Dan kita boleh cari number mole. Kita boleh cari juga density rho. Okay. So itu yang kita akan tanya dalam PSPM. Application of gas law. Ideal gas law. Kemudian kita masuk Dalton's Law. So Dalton's Law ni dia tak kacau apa-apa. Dia hanya apply balik ideal gas ke dalam law dia sendiri. Okay. So law dia tadi ni bila kita buat apa ni PV equal to NRT, kita hanya consider satu jenis gas je. Okay, satu jenis sahaja gas, kita pakai PV equal to NRT untuk gas itu. So satu gas sahaja, kita pakai PV itu equal to NRT untuk plot graph, untuk cari molar mass apa semua, itu hanya melibatkan satu gas. Tapi kalau katalah gas itu bercampur. Okay, dalam satu bekas ada banyak jenis gas. Ada carbon dioxide dalam tu, ada oksigen dalam tu, ada apa lagi, nitrogen gas dalam tu. So semua kita masukkan dalam satu bekas dan kita nak cari pressure. Inilah Dalton punya idea. So Dalton punya idea, dia apply ideal gas untuk cari gas yang bercampur aduk. So kamu nak cari apa-apa, kamu boleh cari juga pakai PV kutuan RT tapi ikut Dalton. Okay, so in a mixture of unreacting gas, maksudnya walaupun saya campurkan CO2 dengan O2 dalam satu bekas, mereka tak react. Okay, mereka tak buat reaction. Tiba-tiba jadi CO3. Tak. Okay, maksudnya saya campur gas tu, gas tu tak buat apa-apa, dia hanya berlegar-legar sahaja di dalam bekas container yang tertutup itu tanpa react with one another, tak ada produk baru. Okay, so in a mixture of unreacting gases, the total pressure is the sum of the partial pressure of individual gas. So apa itu partial pressure? Inilah yang Dalton introduce. Okay. Data introduce apa? Data bagi tahu P total dalam container satu bekas. Okay, ni satu bekas yang tertutup. Kita ada gas A. Kita ada gas B. Kita ada gas C. Kita ada gas D. So bila kita nak kira pressure total dalam container ni, kita kena totalkan
pressure setiap guest asing-asing. Dalam bekas yang sama, tapi asing-asing. Okay, so P total equal to pressure of gas A plus with pressure of gas B plus with pressure of gas C plus with pressure of gas D and so on. Kalau ada empat gas, empat-empat lah. Okay, kalau ada dua sahaja, dua sahajalah yang kita total. Okay, so itu adalah Dalton's punya equation. So, for example, dalam satu bekas, kita ada nitrogen, kita ada helium, kita ada argon. Dan number mole mereka ni lain-lain. Okay, ini number mole lain, ini number mole lain, ini pun number mole lain. So, bila kita nak cari, kita kena cari individual, individual, individual pressure. Lepas tu, kita total up, kita dapatlah pressure bekas tu. Pressure yang ada dalam bekas tu. Okay, now partial pressure. Okay, ini konsep dia. Dia macam individual juga. Gas-gas itu tak interact antara satu sama lain. So, kita boleh kira kalau gas A duduk dalam satu bekas, volume yang sama. So, volume constant ni. Volume sama dengan volume dalam bekas ni. Volume pun sama. So, sama saja semua volume ni. So, kita boleh buat pressure, pengiraan dia asing. Pressure, pengiraannya asing. Tapi bila kita kan campur dalam bekas yang sama, volume yang sama, kita just total up je. Volume kedua-dua, kalau mereka duduk berasingan. Okay, so pre-total adalah campuran daripada P asing-asing tadi. So itu adalah partial pressure. Okay, ini kita panggil sebagai partial pressure. Ini pun partial pressure. Partial pressure tu adalah pecahan pressure. Okay, bila total tu maksudnya kita sum lah. Kedua-dua partial pressure untuk jadi total. Pressure of individual gas component in a gas mixture, kita total up. So, consider in the case which two gas, A and B, are in container of volume V. Itu gas A dengan gas B, dua-dua masuk. Berdasarkan ideal gas equation, kita boleh kira pressure untuk A. Pressure untuk A adalah number mole of A darab dengan R, darab dengan T, bahagi dengan volume. Volume dia bekas tu lah. Okay. So, PA equal to number of mole A darab dengan gas constant R, darab dengan temperature. Temperature pun temperature bekas ni lah. Okay. Bahagi dengan volume. Volume of container. Lepas tu, gas B pula. BB equal to number of mole of B, gas constant yang sama, temperature yang sama, volume yang sama macam A tadi ni. Tapi mereka kita panggil sebagai partial. Okay, ini adalah partial pressure of A, partial pressure of B. So, bila mereka dicampurkan, kita akan totalkan pressure dia, partial pressure of A plus with partial pressure of B. So, PT equal to PA plus PB. Kamu boleh buat equation dia macam tu. Jadi kan, P kan equal to NaRT over V. Dia tukarkan dalam formula. Disebabkan RT dengan V ni sama aja untuk kedua-duanya. Kalau dalam matematik, dua-dua ni sama, kita akan keluarkan daripada bracket. So, kita dapatlah RT over V dekat luar bracket. So, dalam tu yang tinggal Na plus NB. So, dapatlah formula. Totalkan Na dengan NB. Equal to N total. T tu maksudnya total tau. So, ini adalah total. So, N total. So, kita boleh buat formula baru. PT equal to NT. N total. Maksudnya Na plus NB tadi ni. Times with RT over V. So, kita dapatlah formula P total in a container of mixture gases. Okay, so partial pressure of A also given by PA XA times with PT. Ini kalau katalah dia bagi pressure total. Okay, dia bagi pressure total. Lepas tu dia bagi number of mole. Lepas tu dia suruh cari partial pressure. Okay, maksudnya P total tak perlu cari. Dia bagi. Lepas tu dia bagi number of mole. Dia bagi number of mole A, dia bagi number of mole B.
Okay. Lepas tu kamu tak perlu pun nak masukkan dalam formula PV equal to NRT. Kita boleh pakai formula ni, formula baru. So XA kita panggil sebagai mole fraction. So mole fraction ni kalau kamu belajar dalam matematik, fraction kan. Fraction tu pecahan lah, pecahan mole. So bila pecahan mole tu, number mole yang kita nak bahagi dengan number mole total yang ada dalam bekas tu. So untuk A, mole fraction of A, number mole of A, bahagilah dengan number mole total, dapatlah mole fraction of A. So untuk cari partial pressure, okay, ini adalah partial pressure equal to mole fraction times with pressure total. Dan bergantung pada partial pressure kamu, kamu nak partial pressure siapa? Partial pressure A, maka itu adalah mole fraction untuk A times dengan P total. Direct kamu akan dapat partial pressure. Okay, sebab P total ada. Number mole A pun ada, number mole B pun ada. Kamu tak perlu pakai PV ke tuan RT. Kamu terus masuk formula je. Okay, masuk formula partial pressure equal to mole fraction times dengan P total. Dapat terus partial pressure. Itu formula, satu lagi formula yang kita boleh guna. So conclusionnya, Dalton's law adalah total pressure of mixture of non-reacting gases is the sum of the partial pressure exerted by each gas in the mixture, P total equal to PA plus with PB, di mana partial pressure of A kita boleh kira pakai satu lagi formula, iaitu mole fraction of A times dengan P total. Kalau kamu nak kira mole fraction B, partial pressure B equal to mole fraction B times dengan P total. So dapatlah partial pressure B. Okay, so itu formula dia. Lepas tu ada satu kaedah yang ni secara apa ni, waktu sekolah menengah, saya tak tahu kamu sempat ke tak buat water displacement method. Pernah buat tak? Dia, kita nak himpun gas oksigen, kita kurung satu pokok tu. Ni palsu. Satu ni pokok. Pernah medium dalam bio kan? Dalam bio, betul. So gas daripada bekas ni kita alirkan masuk ke dalam, asalnya dalam ni ada air lah. Okay, ada air. Lepas tu bila gas tu masuk, dia akan bubble-bubble ruang space udara dalam apa ni, tube ni. Ataupun kita panggil sebagai, ini kita boleh letak measuring cylinder pun boleh, ataupun volume tube pun boleh. So makin lama space dalam tu semakin besar, space udara makin besar. So ini air lah. So ada air kat situ. So biologi kamu buat itu untuk himpun gas. Itulah kita panggil sebagai water displacement method, kaedah penyesaran air. Okay, so bila udara naik, air pun keluar. So kat luar ni air lah ni. Air. Entahlah dia masuk ke dalam mana pun. Entahlah. Lukisan saya tak tepat. Ni beaker pecah sebab nak bagi tube masuk tu. Okay, sepatutnya beaker tu masuk macam tu lah. Okay. Tak apalah. Mudah pun kamu boleh, kamu pernah tengok dan kamu boleh imagine dia punya apa ni kan dalam subjek bio kan. So ini adalah water displacement method, cara untuk kita himpunkan gas dengan mudah. So water displacement method ni adalah kaedah untuk kita himpunkan udara, dan udara tu adalah mixture. Udara tu tak sepenuhnya pure oksigen tau. Sebab pokok, kamu tahu, pokok bukan setakat buat apa ni, fotosintesis untuk produce oksigen. Pokok pun buat respiration. Dia pun produce carbon dioxide juga. Okay, dua proses tu secara berselang seli mengikut condition. So di dalam ini ada carbon dioxide, ada oksigen, dan ada lagi satu gas, gas water, water vapor. Okay, sebab ni bila kamu masukkan dalam air kan, yang terbebas tu pun ada haba juga. So bila haba tu keluar, ada water molecule yang dia meruap menjadi water vapor. So dalam kita punya water displacement method, water ni salah satu daripada gas yang wajib ada. Okay, so selain daripada gas, apa yang kita himpunkan? So kalau kamu letak apa ni, pokok, kamu akan dapat carbon dioxide dengan oksigen lah.
plus dengan water. So water tu memang wajib ada untuk kaedah water displacement method. Ini satu lagi eksperimen untuk himpunkan gas oksigen. Okey, bila kita letak KClO3, lepas tu kita panaskan KClO3 tu dan kita alirkan menggunakan kaedah water displacement method, kita akan dapat dua. Yang pertama adalah garam, yang kedua adalah oksigen. So ini kaedah untuk dapatkan oksigen dalam bekas tertutup. Okey, ha, yang ni mungkinlah kamu boleh apa ni himpun gas oksigen, betul-betul oksigen. Tapi bila kita buat dalam bentuk water displacement method, kita ada satu lagi tambahan gas, H2O. So H2O punya gas pun wujud. Ini water vapor. So gas, the gas does not react with water and it is not soluble in it. Ini kita punya assumption kita. Macam biasalah kita cakap kata perfect lah, perfect. So gas oksigen tu dia masuk dalam air, dia terus masuk ke ruang kosong tu. Tak ada satu pun oksigen molekul yang termasuk dalam air lepas tu duduk rendam dalam air. So itu kita punya assumption kita. Di mana P total adalah P oksigen plus dengan pH2O daripada water displacement method. Okay, dan pH2O tu datang daripada pressure of water vapor, di mana at temperature 25 degrees Celsius water vapor dia adalah pressure dia 23.76 millimeter mercury. Ini pun kamu tak perlu memorize. Soalan akan bagi. Okay, sebab soalan mungkin bagi temperature lain. So temperature lain-lain, water vapor punya tekanan pun lain. Dekat depan pun ada. Tapi kalau dia maklumkan temperature adalah 25 degrees Celsius, so kamu boleh rujuk depan water vapor punya pressure. So boleh total terus kat situ untuk cari PO2 sahaja. Okay, so kalau telah diberi P total diberi. Okay, lepas tu soalan tanya pasal P oksigen. So jangan kamu ingat P total tu equal to P oksigen. Kamu kena plus lagi dengan pH2O. So untuk cari P oksigen, P total tolak dulu dengan pH2O, barulah kamu dapat jawapan dia. Okay. So itu kaedah water displacement method. So ini contoh dia. Okay. Contoh yang cantik lah ni. So dalam ni lah yang dia bakar KClO3. So dia akan alihkan gas oksigen masuk. So dalam ni kita ada oksigen plus dengan water vapor. So itulah dia punya formula. Kita ada four assumption yang kita cakap awal-awal tadi. So ini just go through balik sahaja. Dan kita nak compare real gas behave ideally at condition of low pressure dan juga high temperature. Kenapa? Gas di sekeliling kita adalah real. Okay, gas kita tak behave secara ideal. Tetapi bila dia nak behave secara ideal, bila kita letak dekat dua condition ini. So kita letak dia dekat low pressure, kita letak dia dekat high temperature. So ideal gas adalah gas yang obey ideal gas equation. Real gas adalah gas di sekeliling kita yang tak obey pun. Okay, kita panggil dia sebagai non-ideal gas. Okay, so how gas can behave ideally? Bila kita letak dia dekat bekas yang low pressure, macam mana kita nak bagi dia low pressure? Volume kita perlu besar ke perlu kecil? Besar. Besar. So volume kita perlu bagi besar. Kita masukkan gas tu dalam bekas yang besar. Baru dia boleh jadi ideal. Okay, kita masukkan carbon dioxide dalam bekas yang besar. Oksigen ataupun carbon dioxide kita tadi ni akan behave secara ideal. So when P is lower and V is increased, the average, kenapa dia boleh jadi ideal? Sebab dalam ruang yang luas, intermolecular distance, maksudnya antara molekul dengan molekul, mereka stay apart, jauh antara satu sama lain. So bila mereka jauh antara satu sama lain, mereka tak akan buat interaction lah. So mereka tak akan collide with each other, mereka hanya akan collide dengan apa ni, container sahaja. Lepas tu mereka tak akan attracted to each other. Nah, so itulah kenapa dia boleh jadi ideal bila kita letak dia dekat low pressure.
Okay, so gas molecules are far apart. Thus, make the attraction between the gas molecule is negligible, diabaikan. So, volume of gas molecule is negligible. Sebab bekas tu terlalu besar dan molekul tu terlalu kecil. So, kita boleh anggap kata gas molekul tu tak efek pun volume. Sebab volume tu terlalu besar, gas molekul tu occupy sikit je. Okay, sikit je. So, now the gas can behave ideally. Yang tu yang pertama. Untuk second pula, condition, bila kita letak gas tu dekat very high temperature. So, bila sebut very high temperature tu, energy untuk satu-satu gas molekul tu sangat tinggi. So, bila dia tinggi, kalau katalah dalam chapter 4 hari tu, boiling point kan, bila kita bagi energy, bila kita panaskan molekul, molekul tu buat apa? Dia akan break intermolecular forces. So, at high temperature, dia akan break ke semua intermolecular forces yang dia ada. Okay. So, mereka akan bergerak lebih cergas. Okay. So, kinetic energy of molecule increases. So, now, gas molecule are far apart. So, mereka break dah intermolecular forces, temperature tinggi. Attraction sekarang sudah menjadi tidak penting, insignificant. So, now, the gas can behave ideally. Okay. So, itulah reason kenapa kita perlu bagi high temperature dengan low, high temperature, low pressure. Tapi, kalau katalah kita letak dia dalam condition yang sebaliknya, maksudnya, real gas, dia duduk dekat high pressure. Dia duduk dekat low temperature. Ni terbalik ni daripada yang tadi. Kalau dia nak behave ideal, dia kena low pressure, high temperature. Tapi kalau kita letak dekat high pressure dengan low temperature, kita panggil dia, dia akan deviates from the ideal behavior. Deviates tu maksudnya, dia lari. Okay, dia larilah daripada perangai ideal punya gas. So, bila dekat high pressure, bila kita tekan bekas tu jadi kecil, jarak antara molekul dengan molekul become smaller. Okay, menjadi lebih dekat. So, molekul become closer. So, sekarang ni, intermolecular forces adalah tak boleh kita abaikan. So, it is not negligible. Okay, mesti dikira bila perkataan berlawan dengan negligible adalah significant. Dan bila dia bekas tu kecil, volume of gas molecule pun kita tak boleh abaikan. So, volume of gas molecule already significant juga. So, sekarang gas kita sudah lari daripada perangai ideal. Okay, itu dekat high pressure. So, ini dia tunjuk high pressure. So, bila pressure tinggi, ini PVRT ni adalah compressibility constant. Okay. Bila pressure makin tinggi, ini ideal ni. Ini line untuk ideal. Okay. Ini line untuk ideal. So, dekat bawah ni adalah attractive forces. Ini adalah attractive forces. Forces. Atas ni adalah repulsion forces. Okay, so dekat ideal, ideal maksudnya dia tak ada attractive, dia tak ada repulsion. Okay, so bila pressure kita adalah kosong, semua gas behave ideal. Okay, semua gas akan jadi ideal bila pressure adalah kosong. So, maksud tak ada pressure langsung. Okay, so zero, at zero, bila gas tu bebas, mereka tak ada langsung pressure, mereka behave secara ideal. Tapi bila pressure tu makin naik, maksudnya bekas tu makin kecil, okay, so attractive forces wujud. So, bila attractive forces wujud, mereka akan lari daripada line ideal tadi. So, dia akan deviate. Okay, ni, deviation ni. Bila dia deviation. So, sampai satu ketika, attractive forces tu tak wujud. So, dia akan kembali ke ideal. Sekarang ni, pressure lagi tinggi. Bila bekas tu semakin kecil, gas, duduk dengan gas, dia akan attract each other at certain distance. Tapi kalau kamu rapatkan dia terlalu rapat, mereka akan jadi repulsion pula. Okay? Mereka tak nak rapat sangat. Mereka hanya nak attract at certain distance sahaja. Tapi kalau terlalu rapat, kawan kita duduk rapat dengan kita, kita akan tolak dia duduk jauh sikit, nak cakap tak boleh. Dia nak cakap pun air liur bersembur. Ok,
Okay, so dia akan repel pula each other. So naik atas ni, dia jadi repel. Okay, so lagilah deviate. So makin deviate, makin deviate. Okay, bawah dengan atas, deviation. Dia duduk dekat line, dia akan jadi ideal. Okay, so deviation of ideal behavior. The gas deviate from ideal, influenced by the gas, by the size and polarity of gas molecule. So kalau dia polar, deviation dia lebih tinggi. Sebab polar dengan polar, attractive forces dia lebih kuat. So lagi kuat attractive forces, lagi jauh dia punya lari daripada line ideal. Lepas tu kalau kita compare mass pula, okay, mass eh, lagi berat, lagilah dia lari. So real gas deviate from ideal at low temperature, because when low temperature is decreased, gas molecule has lower energy. So kinetic energy decreases, molecule getting closer, attractive forces become significant. Okay, mereka attract to each other, so dia tak akan behave secara ideal. So ini tadi, graf tadi juga sama, tapi kita pakai satu jenis gas sahaja. Tadi banyak jenis gas, sekarang ni satu jenis gas, tapi temperature kita buat lain-lain. Okay, so kalau kamu tengok temperature, temperature tinggi, ini 1000 Kelvin ni, line dia dekat je dengan ideal. Tapi bila kita naik, kita turunkan suhu jadi 500 Kelvin, line dia makin jauh. Okay, line dia makin jauh daripada ideal punya dotted line tu. Tapi kalau temperature saya rendahkan lagi sampai 200 Kelvin, lagilah jauh. Okay, lagi jauh dia punya deviation. So itu maksudnya, bila low temperature, deviation from the ideal gas behavior semakin besar. Dan kita tengok Van der Waals equation. So Van der Waals equation ni adalah real gas punya equation. So dia kita modify daripada ideal. Bila kita letak dia dekat high pressure, low temperature, P real lebih rendah daripada pressure ideal. Pressure ideal sebab kita tak consider banyak benda, so pressure dia tinggi lah. Tapi bila kita masuk dekat real, pressure dia rendah sikit daripada ideal. Sebab kita consider banyak benda. Kita tolak volume, kita kena consider intermolecular forces. So pressure makin rendah. Yalah, macam apa ni, kawan kamu nak langgar dinding, kamu tarik dia. So attractive forces kat situ. Dia pun tak jadi langgar dinding. Pressure pun kurang. Okay, bila attractive forces wujud, pressure makin kurang. So secara realnya, pressure akan affected with A. So apa itu A? A akan relate dengan attractive forces. A adalah constant yang kita kira yang betul kan dalam PV ikutan RT tu. No? So dekat pressure, dia corrected dekat attractive forces. So maksudnya dia consider attractive forces between gas molecule. So dia masukkanlah factor A dekat situ. Dia jangan risau. Ni formula sahaja. Kamu tak perlu masukkan dalam apa-apa pengiraan. Okay, ini hanya nak introduce sahaja Van der Waals equation. So dalam exam, kamu boleh keluarkan formula ni pun dah okay. Dah, takat tu je lah. Kita keluarkan formula. Habis. That's it. So dia betulkan dekat PV. Patutnya PV equal to NRT kan? So NRT maintain. Tapi P ni kita tambah dengan N squared times dengan A over V squared. So ini adalah attractive forces punya formula. Lepas tu dekat volume, kita tambah dengan NB. So daripada V tadi, jadi V minus NB. So apa NB tu? NB ni kita consider gas molecule tu ambil tempat. Volume container tu kita kena tolak. Ni volume container, kita kena tolak dengan volume yang gas dah ambil tempat tadi. Okay, tolaklah dengan itu, barulah dapat volume sebenar container. Sebab bila gas masuk, dia ambil tempat. Tempat tu sudah tidak available untuk container tu berjalan ke sana ke sini, bukan? Gas tu berjalan ke sana ke sini. So dia sudah ambil tempat kat situ. So that's why lah pressure untuk real gas kita lebih lebih rendah daripada pressure untuk ideal gas kita. Okay, so in real gas, ni kita just compare saja. So in real gas, macam tadilah. Ni kamu. Kamu macam nak gila. Kamu nak langgar dinding. Tapi kawan-kawan kamu dah tarik.
bila ada attraction forces dekat situ, kamu tak jadi langgar dinding. Ataupun kamu langgar dinding tapi tak ada lah teruk sangat kecederaan kamu. Okay, so bila kamu punya pelanggaran tu tak berapa nak kuat, pressure kamu akan jadi lebih rendah. Okay, sebab dia pressure ni bergantung kepada pelanggaran. So pelanggaran lebih tinggi, pressure lagi tinggi. So ideal gas memang akan lagi tinggi lah daripada real gas. Sebab real gas kita ada orang tolong tarik molekul kita daripada belanga. So the attractive forces slow down the movement of molecule, less collision with the wall and lower pressure exerted compared to the ideal gas situation. Sebab ideal gas, no attraction forces at all. Okay. So the large value of A indicate the strong intermolecular forces ataupun attractive forces yang kita consider pasal polar dengan non-polar tadi ni. So kalau polar molecule, value of A lagi tinggi. So pressure real lagi rendah. Okay, ini untuk volume pula. So bagi volume, sepatutnya kita consider bekas tu punya volume sahaja. Tapi untuk untuk real, kita mampatkan apa tu gas-gas tu untuk kira berapa banyak ruang yang dia pakai supaya kita boleh tolak dengan volume container yang sebenar, yang tempat untuk dia berlanggar. Okay, so instead of kita kira volume gas yang volume container yang original, kita kira volume container selepas ditolak dengan space yang diambil alih oleh molecules. So ni bukan kita mampatkan pun atom ni, kita hanya nak kira saja NB. So space yang diambil oleh molecules. Excluded volume NB equal to volume occupied by molecule by the in which restricted dia movement. So pergerakan sebenarnya tak adalah luas sangat. Space dia tak adalah sebesar bekas tu. Space dia selepas ditolak dengan space yang mereka ambil alih, space tu yang tinggal banyak tu sahaja untuk mereka bergerak. So V ideal adalah V real minus dengan VB. Okay, so ini adalah some common van der Waal forces. Ini tak perlu nak ambil berat sangat, tapi cuma saya nak point out kat sini. Helium nak compare dengan H2O. So H2O dengan helium, ini helium adalah non-polar. So kalau kamu tengok value A dia rendah. Lepas tu helium, dia punya size dia kecil je sebab berat dia hanya 2. Okay, 2 gram per mol kan. So B dia pun kecil je. Dia ambil banding dengan water dia polar. Okay, so untuk A, attractive forces dia sangat tinggi banding dengan helium tadi ni. Dan space yang dia ambil lebih besar sebab mass dia adalah 18. Yang ni mass dia adalah 2. Okay, so makin besar mass, B akan affected. Tapi makin polar, A yang akan affected. Okay, so van der Waals equation adalah combining both factor into the ideal gas equation, di mana P kita betulkan dengan menambah factor attractive forces. V kita betulkan dengan menambah dengan menolak dengan volume occupied by molecules. Dan kita panggil formula ini sebagai van der Waals equation. Okay, so itulah perbezaan ideal gas versus real gas. So differences adalah equation yang pertama, equation beza lah. So ini dalam tutor ada soalan, so jawab macam ni je lah. Buat table, lepas tu label lah apa yang kamu nak compare. Equation, so ini comparison equation. Attractive forces, untuk ideal, kita kata intermolecular forces negligible. Kalau real, attractive forces significant. Cakap attractive forces significant pun kamu dah dapat markah dah. Okay, so attractive forces is important. Untuk molecular volume, volume of gases negligible, real gas significant. Okay, kalau ideal kita negligible, maksudnya kita ignore. Tapi untuk real, kita kira, ambil kira. Ada orang dah menci jam dah habis dah waktu. Okay, tepat pada masanya, kita dah habis waktu.